Perpindahan sistem siaran dari analog ke siaran digital atau analog switch off yang jatuh pada 2 November 2022, Kominfo Sumsel akan lebih memasifkan sosialisasi dan publikasi ahli teknologi ini hingga 2 tahun ke depan dengan menggandeng media. Ahmad Rizwan, Kadis Kominfo Sumsel mengatakan, sosialisasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat menangkap pesan dan memahami serta bersiap diri menghadapi ahli teknologi dari siaran analog ke digital. Dirinya menambahkan 3 aspek penting perkembangan persiapan analog switch off, yaitu kesiapan lembaga penyiaran, sumber daya manusia, dan ketersediaan set top box. Untuk sosialisasi ke masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Palembang sudah cukup masif. Sudah lebih dari 1 tahun yang lalu kita sudah sosialisasi melalui berbagai macam media, baik media elektronik maupun media sosial. Dan ini juga kita sampaikan juga melalui juga perangkat daerah yang ada di pemerintah provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, sehingga sebagian masyarakat sudah mengetahui dan sudah memahami apa yang dimaksud analog switch off. Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV.